Kami bukan ojol, juga bukan penerima PKH. Kami juga bukan penerima kartu sembako murah, apalagi kartu Indonesia Sehat. Kami juga bukan penerima bansos lainnya atau program kartu-kartuan yang ada. Kini kami orang miskin baru. Baik dahulu sebelum pandemi pun kini saat pandemi, kami warga negara Indonesia taat di rumah aja lebih dari 1 bulan dan harus ikhlas tak ada pekerjaan, tak ada penghasilan. Dari dulu kami berusaha mandiri, tak bergantung bantuan pemerintah. Kini kami juga harus sendiri di tengah pandemi. Karena orang menilai kami bukan ojol, bukan tukang gorengan, bukan pedagang keliling, dan kami tinggal di rumah sendiri, di perumahan. Namun tahukah, pandemi telah memaksa kami jadi lebih bawah daripada ojol di tengah corona. Sendiri dianggap mampu, tapi ya sudahlah, kami tak akan marah. Hingga situasi pandemi ini akhirnya akan meniadakan kami. Lumpuh remuk bukan karena corona, tapi karena tiada daya bertahan. Terima kasih corona. Terima kasih Indonesiaku.